Performa yang buruk membuat para fans kecewa. Dialami Manchester United akhir-akhir ini. Walaupun begitu, selalu ada yang menarik dari sang setan merah untuk dibicarakan. Yakni, pasangan para pemainnya yang cantik dan seksi. Siapa saja mereka? Yuk kita langsung meluncur ke videonya. Bruno Fernandes dan Ana Pinho bisa dikatakan jadi salah satu pasangan paling romantis di dunia sepak bola. Keduanya jauh dari isu-isu tak sedap, terutama soal perselingkuhan. Tahu nggak guys? Mereka telah mengenal satu sama lain sejak SMP. Mereka berkenalan dan langsung memutuskan untuk berpacaran. Kala itu usia mereka baru menginjak 17 tahun. Cukup lama keduanya berpacaran, hingga Fernandes mempersunting kekasihnya itu pada tahun 2015. Ana Pinho cukup aktif di Instagram. Di sana, ibu cantik ini kerap membagikan momen bahagianya menjadi seorang ibu dan juga istri yang suportif bagi suaminya. Siapa yang mampu berpaling dari kecantikan wanita satu ini? Muri Lopez Benitez? Kekasih Martinez yang merupakan seorang penari profesional yang setiap tahun tampil pada karnaval di Gualeguay, Argentina. Selain itu, wanita kelahiran Argentina 19 Juli 1998 ini juga seorang influencer Instagram dengan pengikut lebih dari 114.000. Dia sangat aktif di Instagram dengan memposting foto-foto indah dirinya dan kebersamaannya dengan Lisandro Martinez. Dia juga suka memposting gambar-gambar provokatif ketika mengenakan bikini. Itu jelas membuat jantung warganet berdegup kencang. Selanjutnya ada istri dari Harry Maguire, Fern Hawkins. Wanita kelahiran Sheffield, Britania Raya yang juga seorang influencer sosial media. Di akun Instagramnya, Hawkins biasa memamerkan outfitnya yang anggun. Selain itu, dia juga sering membagikan momen bahagianya bersama sang suami. Ternyata wanita yang senang sekali traveling ini adalah seorang sarjana di bidang fisioterapi. Jadi Maguire tak perlu langsung konsultasi ke dokter jika ia mengalami cedera. Berikutnya ada Edurne, istri David De Gea. Di antara West Manchester United, mungkin Edurne lah yang paling terkenal. Sebab dia adalah seorang selebriti ternama di Spanyol. Selain aktif sebagai penyanyi dan menjadi presenter televisi, wanita berusia 37 tahun ini juga beberapa kali berakting di layar kaca, sehingga tak heran kalau followersnya di Instagram mencapai 1,9 juta. Karena popularitas yang begitu besar, banyak brand yang bekerja sama dengannya. Kali ini ada Camille Tidkett, wanita yang menjalin hubungan dengan Ferran sejak duduk di bangku SMA sekitar tahun 2010 silam. Kala itu Ferran baru memulai karir sepak bolanya di Lens. Usai menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum, barulah Camille mengikat janji suci dengan Ferran pada tahun 2015 di depan balai kota di tepi laut Le Touquet. Tapi sayang, wanita berdarah Prancis ini memilih menjauhkan diri dari mata kamera. Dia tak memiliki satupun platform sosial media. Selanjutnya ada kekasih dari Luke Shaw. Hubungan Luke Shaw dan Anoushka Santos secara resmi diumumkan ke publik pada tahun 2017. Saat itu keduanya terlihat berfoto bersama di acara Wireless Music Festival yang digelar di London, Inggris. Tak ada kabar resmi mereka telah menikah, tapi Shaw dan Anoushka telah dikaruniai seorang anak. Anoushka juga sangat mendukung karir kekasihnya. Terbukti, ia sering datang ke tribun untuk menyemangati sang kekasih, khususnya pada laga-laga besar. Berikutnya ada istri dari gelandang anyar MU Rodriguez, dia adalah Monica Salo. Istri Fred tak hanya sekedar cantik dan memiliki body goals, yang kerap ditampilkan di akun media sosial pribadinya. Namun juga merupakan wanita yang cerdas, sebab Monica Salo merupakan seorang insinyur dan ahli di bidang nuklir di Brasil. Monica sempat bekerja di pusat pengembangan teknologi di Brasil,
Namun ia memutuskan berhenti demi mengikuti suami yang pindah ke Manchester United di Inggris. Kini wanita cantik ini bekerja sebagai model untuk beberapa brand. Monica juga aktif dalam sejumlah aktivitas sosial yang biasa dibagikan di akun Instagramnya. Jika biasanya pasangan pemain sepak bola berprofesi sebagai model atau influencer, berbeda dengan Maja Nielsen, istri Victor Lindelof. Wanita yang dinikahi Lindelof pada 30 Mei 2018 ini bekerja sebagai ahli pemasaran dan pembawa acara podcastnya sendiri. Ia juga merupakan seorang blogger yang kerap menulis dengan santun humor dalam penanya. Ia cukup rajin membagikan aktivitasnya di sosial media. Seperti saat ia mengunggah majalah yang memperlihatkan dirinya sebagai brand ambassador dari sebuah produk kecantikan. Lalu ada Estelle Bergkamp, putri dari legenda Arsenal Dennis Bergkamp, kekasih Donny van de Beek. Donny dan Estelle bertemu di Amsterdam. Awalnya mereka sempat merahasiakan hubungannya. Namun mereka akhirnya membagikan momen kebersamaan dengan mengunggah foto mesra berdua di depan pohon Natal tahun 2019. Estelle cukup aktif di media sosial. Wadah bagi wanita kelahiran London ini untuk memamerkan momen kebahagiaan bersama keluarga kecilnya. Kini pasangan romantis ini telah dilengkapi dengan kelahiran putri pertama mereka. Dan yang terakhir adalah Lucia Louis. Wanita cantik ini adalah tunangan dari Marcus Rashford, penyerang muda MU yang melamar kekasihnya pada 24 Mei tahun 2022. Momen tersebut terekam dalam sebuah foto di akun Instagram mereka berdua. Pose sedang berciuman dikelilingi ornamen bunga-bunga dan kembang api yang indah. Rashford dan Louis mulai berkencan sejak masa sekolah pada tahun 2016. Sejak saat itu, Louis sering menemani Rashford bertanding sepak bola lewat bangku tribun. Sayangnya, Louis tak begitu aktif di sosial media. Pada akun Instagramnya hanya berisi sedikit sekali unggahan. Siapa yang luput aku sebutkan? Dan siapa wakes favorit kamu? Tuliskan di kolom komentar.